Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini ya. Di video kali ini saya akan sharing tentang error driving and braking karakteristik Ceng unit Mercedes-Benz ya, Arok 4040. Nah, langsung saja kita cek menggunakan sentri Mercedes-Benz. Kita pakai sentri truk offline. Tonton video ini sampai habis ya, biar nggak kelewatan prosedurnya. Nah, di sini kita diminta memasukkan VIN ya, VIN atau model, itu letaknya di pintu sebelah kiri di kabinnya ya, lain di pintunya. Error driving and braking characteristic change, itu maksudnya di EBS ya, karena dia errornya di ini incorrect wheel and tire. Ini kode errornya 2D040P, incorrect wheel and tire. Kita pilih diameter ban dan ring ya, sesuai yang terpasang pada unit kita sendiri. Yang depan dan yang belakang harus sama juga ya, kita setting sesuai yang terpasang di unit kita sendiri. Ini yang not permissible kita rubah ke permissible ya. Itu maksudnya ketebalan tapak ban itu antara ban kanan dan kiri
kiri itu berbeda. Jadi diameter keseluruhan itu berbeda ya antara kanan dan kiri. Itu yang mempengaruhi error tersebut muncul. Kemudian kita rubah ke permissible, itu tujuannya agar perbedaan tersebut tidak mempengaruhi kemunculan errornya. Jadi meskipun berbeda tapi tidak muncul error. Untuk pengecekannya kita off-kan dulu starting switch, setelah itu on-kan kembali, dia pasti hilang errornya tadi dan alarm yang bunyi tadi ya hilang di awal tadi. Oke, sekian ya video dari saya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu. Saatnya amal digital ya, dengan cara like, comment, subscribe dan juga share video-video ini. Salam mega berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.